Jelang pemungutan suara pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan, masih ditemukan spanduk dan foto cagup cawagup di area tempat pemungutan suara. Gambar cagup dan cawagup ini ditemukan di sejumlah tempat pemungutan suara di Parepare saat wali kota dan Kapolres Parepare melakukan pemantauan untuk melihat kesiapan pemungutan suara hari Selasa besok. Tim Panwaslu serta Satuan Polisi Pamong Praja langsung mencopot semua tanda gambar dari tempat pemungutan suara yang sudah seharusnya steril. Rencananya sore ini semua logistik pilgub sudah didistribusikan ke TPS yang ada di Kota Parepare.